Tepuk waki cahaya di beli banyari waki paling tujuh keliling anti pusing ngale cahaya si nepuk-depuk. Bah, ukur nyoman paling bener si tepuk nyoman icang tadi gitu, bener ukur paling. Wih, maro hidup cahaya nenak kan ajom cahaya ni bukannya icang ajoman kone nyoman orang paling jak santai jauh hidup cahaya tepuk waki jani lebih hidup dan lebih menikmati hidup tur ngidang lali-lali dogen terus dini di Bali Banjarin. Apa men pikir cang ribet man, hidup ini kan sudah masalah, jangan lagi dibebani masalah, bikin polo niragon stres ulian otak kesing beres man. Nyoman paling ngali cang masalahnya ini solusi dek nih. Solusi apa man? Engken carane hidup apangnya santai, apangnya damai, apangnya rileks tur kaya caro cai ini nih. Man, lamun nyoman dot kaya, ya bekerja. Oh, hanya bekerja? Ao man, orang yang kaya itu karena ia keras bekerja, cemat megai. Oh, cai mau. Oh, yang kasih tahu solusi nih sing Google. Menujang jang raus nyoman mau. Liu wakin upukan anak bekerja keras, banting tulang, bahkan siang dan malam yobok megai. Justru hidup nih miskin tinggal tulang. Tinggal tulang yang kan maksud mana? Mon saya banting tulang kan tulang genung. Mana uang yang jadi sengidang menahin? Tur hidupnya berat melarat lan sekarat. Kan seharusnya yo sugih karena bekerja keras. Oh, bah mungkin yo kurang hemat man. Hemat apa nih? Ngatur keuangannya. Si subo jelas sengidang ngatur keuangannya. Tadi sing tu sing ada uang apa atur? No. Kan ada pepatah. Pepatah apa? Hemat pangkal kaya. Pepatah si ada, nanging kenyataannya kewa meraktekin. Kewa hengken. Nah coba cai ngitung apangnya hemat penghasilan waki ye. Maksud mana? Waki mau kuli di proyek. Man tugas dari tukang empuk batu. Ngudiang dari tukang empuk batu. Kayak lain yang dusing bisa. Man? Sembangan jam itu semua berangkat uli jumah. Huh? Abangnya lantas jam kutus anteng di proyek. Terus? Sorene buin jam itu petang anteng jumah. Ati won awak sakit buka tek-tek. Tadi gitu? Kan ngempuk batu banting tulang. Man lantas pipis 100 ribu per hari. Dengan penghasilan 100 ribu per hari, coba nacai jani nulungin. Engken caranya berhemat, apangnya hemat pangkal kaya. Nah tuh coba hitung tuh, cai kan berpengalaman tuh. Keperluan nyomane apa gen man? Biasa gen yo. Subuh tuh biasa apa bro? Untuk beli beras hari-hari itu, untuk lauk pauk, sayur mayur, dos buah misi makan buah dan minum susu, jauhkan pikiran untuk 4 sehat 5 sempurna. Oh, apa buin? Untuk bayar listrik, bayar gas, bayar air, tonen untuk beli sabun mandi, sabun cuci. Gigi ini dos buah sikat ino apang tusing beli sikat beli odol. Man, tone nangon masih mau keramu dibanyar urunan kene, urunan gitu. Biaya panak masuk. Man, apa produk? Uang bensin, uang buku, uang jajan, uang SPP. Me. Uang samsat sepeda motor. Me. Panak nagi api. Me. Meli paket pulsa perbuin tagihe. Yan waki gelam dos buah bu ke dokter kang uang loloh gini nam. Jadi gitu man. Ya nabok ke dokter. Dokter umum seboto dobo dokter sepilis. Dokter sepilis? Maksud mana? Dokter ane ahli satu penyakit apa tuh? Dokter spesialis. Dokter sepilis. Oh tuh mau. Jak caro silapan mengbuto. Jak 100 tali pasti telah. Penghasilan satu hari itu subo lelap si dokter eh. Makan doa mau ke dokter. Nah cahin aki coba lantas ngedum 100 ribu nentu. Abangnya seperti apa
pepatah man emat pangkal kaya. Abang idang lantas hidup wakine wah, serba wah, makanannya mewah mekwah, rumahnya mewah, mobilnya juga mewah. Nah, coba dompangnya hemat pangkal kaya. Mi, mekejang mi si serba wah mekwah. Mon yang sing mewah kan singnya masuk dalam golongan status sugih padane. Nah, yang kene kewah asane man. Amun tuh keperluan hidup mana bisa kuangan 100 ribu nintu. Engken caranya berhemat nih. Yang wakil balikan takon cai. Kan cai seharusnya memberikan solusi. Cai kan pakar pepatah hemat pangkal kaya. Sehingga pakar peman. Atau kini sana mana? Kini engken dari penghasilan nyoman yang 100 ribu itu usahakan sisihkan dan ematkan 5 ribu rupiah saja. Tekan yang lain. Pokoknya pang ada sisa 5 ribu rupiah man. Ah, yang gitu ada carane. Engken, uang lauk pauke dikurangi 5.000 rupiah. Apa ngado sisa 5.000 rupiah per hari? Awake kadung beragan bin bedi. Yang penting kan abang tain ngelah mobil mewah. Nah, cocok masih itu teman. Berak caru icangnya sing kengken. Yang penting masih madan hidup dong itu yo. Man 5.000 rupiah itu angon keno. Ya, persiapan untuk beli mobil mewah. Apangnya nyoman masuk suge 5.000. Oh, jangan dianggap remeh. Baru Cang bilang 5.000. Walaupun kecil, lama-lama pasti yo akan menjadi besar. Ingat pepatah he. Pepatah apa, Buin? Jak beragat hidupnya bangkau ya pepatah, gen. Dikit-dikit menjadi bukit. Oh, 5.000 per hari kali 1 bulan berarti adopi 150.000 rupiah atau kerublah rupiah. Coba kalian 1 tahun berarti ngelapipi 1.800.000 rupiah. Bukan liu. Oh, liu dah deh nih. Yang mekelu-mekelu. Berarti Buin 1 tahun ngidang sebuah wakil beli mobil mewah tuh. Ngidang man? Ngidang. Kalau Kang Wang malu sepion kan beli. Ngidang sepion? Aji 1.800.000. Man sepion kan? Berarti untuk sementara dadi yang ngon memekau gitu. Dadi siang ngon melali. Dadi man ngudang sing. Sepion apa melali? Ini sinting orang-orang aku ganti balik. Ngerasa ngeing sepionnya. Bah, kacau ben mandi halau gini. Cai ngomong aneh sing masuk akal. Ngudiang sing masuk akal, Rosen man. Masa 5.000 rupiah ngidang beli mobil mewah? Intinya kan harus iraga tekun, man. Tekun engken, Buin. Waki subuh lebih engken tekun. Donak Buin 1 tahun. Jak pengharus ngelah mobil mewah. Buin pidan. Tunggulah bertahun-tahun. Sabar, intinya sabar. Orang yang sabar akan disayang Tuhan. Kaden kitu pepatah he. Oh, Buin wakia mah pepatah. Oh, harus sabar jadi nih. Ya, harus sabar. Kalau ngelapis 1.800.000 per tahun, kalau beli mobil mewah seharga 500 juta, Buin kudang tiban kalau waki ngidang beli mobil mewah. Memang waki di kemulan melinggih dari sang pitaro. Atau kene san man? Ken, ambil jalan pintas. Kang Wang ngeridit melu beli mobil man. Jak perjani nyoman bisa ngelah mobil mewah. Apang tuh sih nyoman yang ngalan dari sang pitaro. Kok solusi paling lu ngedau? Ngeridit? Oh. Dijong ngeridit? Di dealer. Masak sih dagang nasi bubuk yang ngeridit mobil. Bah cocok. Enggak lah sana sugih ngelah mobil. Ya anak ngeridit di dealer tuh maya. Maya lah. Kan sih ngada mobil gratis. Tapi kan bisa dikredit. Apa angon maya? Ya sisihan uang 5.000 per hari nintu angon man. Berarti setiap bulan wakil maya dengan kekuatan bayar 150.000 rupiah gitu. Oh. Mih. Sangka nyoman ben memih. Si bertahun-tahun wakil nyicil mobil. Mobil harganya 500 juta. Ngelah modal per bulan 150.000 rupiah. Mih. Ini itu. Beli anak kredit yang sih cukup. Salih jangan maya pokok.
sing tujuh turunan sedanan wakini ngikil kredit di dealer gen terus me bisa-bisa utang dila mobil sebebrek cagrek dari tanah. Tapi kan yang penting man apa? Nyoman kan supertahan suge. Suge apa? Ya suge ngelah mobil mewah. Bungut cah ini mobil mewah. Yang pindahan sedanan wakini ungkul nyicil kredit layak lantas pasang nih besinin turin makpak gitu. Bah yang gitu bang, ya surat wasiat man isi pesan kalau keselak mobil ini bisa dijual. Aji kudo payu minta dihidih kendelare jadi gitu semua dari barang rongsokan sit pemulungnya abo tukar tamah alihang barang pecah belah tuh cocok tuh. Bah yang gitu sing manggu punya nih pepatah hemat tangkal kaya nih. Bukan yo sing manggu. Maksudnya mana? Yang wakil umpamone ngelah penghasilan 30 juta per bulan. Wah, gampang berhemat itu. Sing kanti wakil ngidih tulungan kencai ngidih selusi. Engkan carane man? Wah, gampang. Sambil pulas ngorok ngidang ngedung itu. Engkan? 15 juta untuk keperluan sehari-hari. Dan biaya panak itu. Terus mau lebih engkan cukup itu. Cukup man? Cukup. Subung idang misi repressing mau Silvian ngajak mama ejumah nonit Sri Ulandari Pulia Studi Pajar Yanti kebodohul. Mih, adan kurang nyoman ajak melepuk. Hidupi subuh dekor, bandas adan kengken lantang berekor. Apanya tersopor caro profesor. Bah, uli adan dogen kurang nyoman subuh boros. Engken enak bangkal kaya. Boros engken. Adan ajak limo didiane morong. Man, lagi 15 juta. Itu yang kita hemat untuk persiapan beli mobil mewah. Bah, jak ngantri pegawai dealer teko mulih menawarkan mobil super baru. Jadi gitu? Karena irago ngelapis yang ngelak kemampuan 150 ribu rupiah per bulan. Bah, ketogan balian sakti-sakti. Dari balian zaman dodol sampai balian zaman no urin ngemantranin. Apangnya dealer ngemang irago ngeridit mobil mewah jak sing mempan mantrane. Nah yang gitu gampang selusinnya man. Engken 30 juta per bulan nih malu pikirin man. Engken caranya apa ngelah penghasilan amonto. Makanya wakin aku nan cai. Apa ngidang emang susi wireh hidup cainya super sukses. Bah yang gitu terus terang maaf man, angkat tangan cang atau lempar anduk cang man. Maksud cainya? Menyerah. Iya menyerah. Saling ke cang emang nyoman solusi. Cang sendiri kayang jani sengidang pembeli mobil mewah. Tapi kan cain supportain sukses karena hemat pangkal kaya. Pak yang masalah berhemat icang jagone man. Maksud cainya? Mauin te cang berakine man. Tawang man. Ulian apa? Ulian icang berhemat hanya makan satu kali per hari sing misi B, sing misi jukut. Dari gitu? Ulian sing idang beli nak kalah nasi jen kerupuk engken. Abang engken? Apangnya rame jen labio doang beli. Abangnya engken? Apangnya lalah, apangnya sibuk bungut emak inyukan. Misi bekerja siang dan malam bahkan tidur pun tidak untuk sebuah cita-cita. Kemudian cai sing tidur-tidur singnya mekeblak pula seman. Dari sing karena icang berhemat tidur saja icang sampai berhemat tor pulas gen icang kanti di Bali Banjar. Kemudian di Bali Banjar pulas karena umah icang kal segera dilelang. Melelang? Oh kal segera. Untuk sementara man, kang wang icang melu dini dibeli banyak kos. Karena icang lilit utang man, bas kegedean sengidang-idang mayah. Nas bedak cai, kaden wakil cai hidup santai man lali-lali dibeli banyare. Seng man, kuyana macam lelang. Wah, yang gitu saja sukses hidup cai dejani. Sukses engken man. Sukses pulas dibeli banyare. Men jantung cai nuturin timpal doang, kurin emat pangkal kaya. Umah cai negin kal melelang. Sorry man. Kira-kira sebuah jelek hidupi, aduh masih nebuin jelekan.